Hari ini, 4 Maret 2024 adalah Hari Obesitas Sedunia. Peringatan di tingkat global sebagai bentuk kampanye agar masyarakat menyadari bahaya obesitas atau kegemukan. Obesitas adalah masalah kesehatan global yang serius, yang dikaitkan dengan berbagai kondisi kesehatan kronis dan peningkatan risiko mortalitas. Menurut Medical News Today, salah satu bahaya kesehatan adalah meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular lainnya. Kelebihan lemak dapat membatasi saluran udara sehingga meningkatkan risiko gangguan di saluran pernafasan. Gangguan itu antara lain hipertensi pulmonal, emboli paru, infeksi saluran pernapasan, apnea tidur obstruktif, asma, sindrom hipoventilasi obesitas, dan PPOK. Obesitas juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit hati berlemak non-alkohol, sirosis, batu empedu, polip kolon, esofagitis erosif, GERD, gastritis erosif, dan pankreatitis akut. Sebagian besar orang obesitas mengalami GERD yang diduga karena tekanan intraabdomen dari kelebihan lemak perut. Obesitas juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, menyebabkan masalah dengan siklus menstruasi dan ovulasi. Beberapa studi juga menunjukkan obesitas dapat mempengaruhi produksi sperma dan kadar testosteron. Bahaya lainnya adalah obesitas merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2 dan penyakit ginjal.